panen dua jenis terong yang ada di sekitar rumah. Hai guys, assalamualaikum. Hai guys, hari ini aku mau panen-panen lagi. Aku mau panen beberapa jenis terong karena aku ada terong minyak dan juga terong ungu. Kita panennya dua jenis terong aja ya guys, karena emang adanya itu. Yuk temenin aku panen-panen lagi. Wah. Oh ya guys, kemarin aku habis panen tomat. Tuh tomatnya udah ada beberapa yang mulai kuning lagi. Kita panen ini hari ini. Ini ukuran segini tetap bakal aku ambil karena waktu itu kan aku pernah panen ya guys, buat masak. Aku panennya tuh yang ukurannya besar banget, ternyata udah mulai tua. Jadi segini wajib banget kita ambil daripada nanti tua ya. Nih guys, ada dua, dia jadi satu gitu. Wah, ini besar banget. Nih, kemarin aku yang segini nih, udah mulai tua guys. Belum tua banget sih, cuma ya udah mulai kuning gitu. Makanya ini aku ambilin aja yang ukurannya nggak terlalu besar juga ya. Guys, teman-teman, panjang banget. Dia kalau misalnya gantung gitu bisa panjang banget gitu loh guys. Ini tuh juga udah sering diambilin bapak aku buat dimasak. Jadi ini termasuknya udah lumayan banyak sih guys buahnya. Itu sebenarnya sedang-sedang banget. Kita petik aja. Yang lainnya udah nggak ada, habis diambil bapak aku guys. Wah, ternyata terong ungunya lumayan banyak ya guys. Tuh, dapat buat ngerebus, buat nyambel. Langsung aja di sini aku mau tambahin terong minyak. Yuk. BTW ini jagung aku udah tinggi-tinggi. Wah guys. Aku dapat ini okra dong perdana, warnanya merah guys, biasanya kan hijau ya, ini okra. Udahlah kita ambil aja, nanti kita cobain rasanya gimana. Nah ada guys. Nah kalau yang ini aku nggak pakai gunting, nanti pahat ya guys. BTW ini kemarin juga habis diambilin sama saudara aku. Jadi ini kita harus cek. Kalau nyari terong harus dijungker balikin pohonnya enggak sih? Dia hijau lagi karena kena hujan, guys. Waktu itu ini udah kuning, daunnya udah habis. Ternyata dapetnya lumayan beberapa biji buat tambahan.
Nah guys, aku dapet panen hari ini ada ini. Aku ada panen terong ungu, terus ada tambahan terong minyak dan juga satu buah okra yang warna merah. Ini nanti bakal kita coba rebus aja, cocol sambal. Kalau enggak ya aku biasanya suka banget terong ungu tuh aku goreng dulu terus sambal. Ternyata di sini juga ada apa ini? Kacang tahun. Kita ambil aja karena ini tuh cepet banget tua. Jadi yang udah gede-gede gini kita ambil. Tapi kalau yang kecil-kecil banget jangan sih. Ini kita biarkan gede dulu. Yang segini. Untuk masaknya next video ya guys. Jadi video ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton dan assalamualaikum.